Perkataan money laundering adalah berkait dengan mafia Itali dan penjenayah terkenal seperti Al Capone untuk mengaburi keuntungan dari aktiviti haram seperti pelacuran dan penjualan minuman keras. Aktiviti pengubahan wang haram ini sangat aktif bermula pada tahun 1920-an apabila ramai kumpulan penjenayah terancang di Amerika Syarikat menyeludup masuk minuman keras secara haram dan mencuci keuntungan haram mereka dengan keuntungan dari perniagaan yang sah di sisi undang-undang. Mengikut laporan United Nations Office on Drugs and Crime, dianggarkan antara 800 bilion hingga 2 trilion dari wang pendapatan kasar seluruh dunia setiap tahun dibersihkan dengan aktiviti ini. Jadi, bagaimana wang haram ini dicuci untuk digunakan secara sah? Teruskan menonton. Secara spesifiknya, money laundering adalah teknik di mana wang daripada aktiviti haram diproses menerusi perniagaan yang dijalankan mengikut saluran undang-undang yang betul, di mana seterusnya ditukar menjadi wang yang boleh digunapakai secara sah. Apabila wang tersebut berjaya dibersihkan, maka amat sukar untuk mengesan sumber wang tersebut yang asalnya ia diperoleh dari pelbagai aktiviti jenayah. Oleh itu, penjenayah dengan bebas membelanjakan wang yang diperolehi dari sumber haram tanpa takut ditangkap pihak berkuasa. Aktiviti mencuci duit haram ini kebiasaannya mempunyai tiga langkah penting, iaitu penempatan, pelapisan dan penyatuan. Penempatan. Ini adalah proses di mana hasil jenayah ditukar melalui beberapa aktiviti transaksi kecil-kecilan dan secara rawak ke dalam banyak akaun bank. Akaun bank selalunya dibuka menggunakan nama perniagaan palsu dengan bantuan daripada profesional secara sedar atau tidak, seperti menggunakan peguam. Secara mudah, syarikat yang ditubuhkan ini dapat mengaburi aktiviti haram dari hasil jenayah. Deposit wang ke akaun bank syarikat secara sedikit demi sedikit ini dibuat oleh ramai individu yang dipanggil Smurf. Individu ini diupah untuk melakukan banyak transaksi kewangan supaya dapat mengelakkan penjenayah dihidu pihak bank. Jumlah deposit yang kecil juga dapat mengelakkan had wang yang wajib diisytiharkan seperti yang ditetapkan kebanyakan bank. Kemudian, setelah wang ini sah di sisi undang-undang, jejak haram asal wang telah dihilangkan dan wang dapat dikeluarkan dengan bebas untuk membeli aset yang lain. Cara lain yang juga selalu digunakan penjenayah ialah penukaran wang asing kerana formatnya yang senang, iaitu tidak memerlukan data pelanggan dan boleh membawa jumlah wang tunai yang banyak untuk ditukar. Ini menyukarkan pihak berkuasa kewangan untuk menjejaki mereka. Lapisan. Aktiviti lapisan wang seterusnya ialah untuk menyukarkan lagi penjejakan wang haram. Apabila langkah pertama memasukkan duit haram ke akaun bank berhasil, wang hasil jenayah ini ditukar ke bentuk lain seperti money order dan bank draft. Hasil jenayah seterusnya ditukar dari sumber asal dengan membeli aset sah seperti harta benda yang mahal. Aset yang dibeli dari wang haram dapat dijual di dalam atau luar negara menyebabkan susah dijejaki dan dirampas. Aset ini kemudian dijual semula kepada pihak ketiga yang bebas, sah dan tidak dicurigai. Penyatuan. Dalam langkah ini, wang hasil jenayah disuntik masuk ke dalam sektor ekonomi yang sah. Langkah ini melibatkan pergerakan wang haram yang sebelum ini diletakkan di dalam bank, seterusnya diserap masuk ke dalam sektor ekonomi supaya dilihat sebagai hasil perniagaan yang sah. Ini berlainan dengan langkah pelapisan, di mana identiti wang haram ini dibuat oleh pemberi maklumat tertentu. Penjualan dan pembelian hartanah selalu dilakukan oleh penjenayah untuk menyerap wang haram ke dalam ekonomi. Sebagai contoh, penjenayah menggunakan syarikat atas angin untuk membeli hartanah dan kemudian menjualnya semula untuk menukar wang haram kepada yang sah. Front company ini kebanyakannya ditubuhkan untuk melindungi aktiviti haram di negara di mana mengamalkan undang-undang korporat rahsia yang tidak mendedahkan data pemilik. Dalam teknik ini, front company berpura-pura membuat pinjaman wang yang sebenarnya wang haram kepada mereka sendiri dalam transaksi dilihat secara sah. Aktiviti mencuci wang haram juga menggunakan khidmat bank asing yang selalunya lebih sophisticated dan sukar menjadi sasaran penguatkuasa undang-undang. Ini kerana bank asing ini dilindungi dari kebanyakan tindakan undang-undang. Contoh terbesar adalah Swiss Bank yang selalu menjadi tumpuan untuk aktiviti mencuci duit haram. Penggunaan invoice import dan export yang palsu juga adalah berkesan dalam aktiviti mencuci wang haram untuk diserap ke dalam ekonomi. Ini adalah kerana dengan membuat penilaian berlebihan dari jumlah asal ke atas dokumen import ataupun export, memberikan alasan kuat untuk mendepositkan wang ke akaun bank.
bagaimana penjenayah cyber mencuci wang haram. Disebabkan teknologi yang pesat berkembang, teknik baru ini digunakan iaitu melalui mata wang cryptocurrency. Mata wang kripto secara definasinya dan sifatnya adalah tidak dihasilkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Oleh itu, ianya boleh dikatakan kebal kepada campur tangan kerajaan atau manipulasi. Penjenayah akan membuka akaun online yang menerima penukaran mata wang kripto dari akaun biasa dan ia boleh dilakukan secara digital. Kemudiannya, aktiviti mencuci wang dijalankan melalui langkah percampuran dan melapis wang. Wang digerakkan dari satu mata wang kripto kepada yang lain melalui penukaran secara digital yang kurang dipantau dan amat sukar dijejaki. Kenapa pengubahan wang haram patut dihentikan? Aktiviti seperti ini memberi ruang kepada penjenayah untuk hidup mewah dengan hasil jenayah seperti korupsi, penipuan cukai, merompak, pengedaran dadah dan penyelundupan manusia. Semua aktiviti jenayah seperti ini memberi ancaman kepada kestabilan ekonomi dan keselamatan sosial. Sangat membimbangkan apabila wang haram dikaburi menjadi wang yang sah dan kemudiannya sewenangnya digunakan untuk membiayai keganasan dan membawa masuk senjata pemusnah. Kumpulan pengganas sememangnya memerlukan wang yang banyak untuk membayar pejuang dan keluarga mereka, membeli senjata serta untuk merasuah penguatkuasa yang jahat. Teknologi berkembang dengan sangat cepat menyebabkan masalah ini menjadi lebih rumit. Pemindahan wang secara dalam talian dan mata wang virtual dilihat secara sah dan berfaedah. Akan tetapi, digunakan juga untuk mengaburi hasil jenayah. Terdapat juga kos sosial dan politik di dalam pengubahan wang haram. Sindiket jenayah terancang menyelinap masuk ke dalam institusi kewangan dan menguasai sektor besar dalam ekonomi dengan memberi jumlah pelaburan yang banyak. Penjenayah terancang ini kemudiannya mendapat peluang untuk merasuah penguatkuasa awam dan kerajaan. Kesimpulannya, pengubahan wang haram telah membuktikan ianya cabaran sangat kompleks dan dinamik yang memberi kesan ke seluruh dunia. Disebabkan jumlah yang sangat besar hasil daripada pengubahan wang haram ini yang menyelinap masuk ke dalam sistem kewangan global, ianya memerlukan kerjasama seluruh dunia untuk memerangi jenayah ini. Malaysia adalah sebuah negara yang menyertai penguatkuasa antarabangsa dan membentuk jaringan undang-undang serta polisi untuk membendung masalah ini. Akan tetapi, terdapat kes yang berjaya dan tidak berjaya diselesaikan. Mungkin sudah tiba masanya masyarakat Malaysia sepenuhnya tidak memberi sebarang tolak ansur kepada mereka yang terlibat dengan pengubahan wang haram dan hukuman tegas dikenakan mengikut undang-undang. Integriti dan sifat tanggungjawab sangat perlu diterapkan ke dalam sistem negara untuk membanteras ketidakadilan terutamanya untuk mereka yang berkuasa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.